Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Di pasaran China, sebuah telefon pintar Lenovo Z5 Pro telah dilancarkan secara rasmi. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan nisbah skrin ke badan terbesar di dunia iaitu sebanyak 95.06%. Lenovo Z5 Pro ini juga dilengkapi dengan rekaan skrin 6.39 inci AMOLED, jenaan chip Snapdragon 710, memori 6GB RAM dan storan sehingga 256GB. Semalam, MSI telah melancarkan dua laptop yang dibina khas untuk golongan kreatif iaitu MSI PS42 Modern dan MSI P65 Creator. MSI PS42 hadir dengan rekaan paparan skrin yang hampir nirbingkai 14 inci untuk sebuah laptop bersaiz 13 inci. Ia dilengkapi dengan spesifikasi pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, dua pilihan kad grafik dan dijual pada harga bermula RM3,999. Manakala bagi MSI P65 pula, ia hadir dengan dua rekaan model iaitu PS65 White Limited Edition dan PS65 Silver. Kedua-dua model ini hadir dengan paparan skrin 15.6 inci dan dilengkapi dengan spesifikasi lebih berkuasa. Di Malaysia, MSI Prestige P65 Creator Silver dijual pada harga RM7,799 dan MSI Prestige P65 Creator White Limited Edition pula pada harga RM9,999. Pada pelancaran itu juga, MSI turut memperkenalkan laptop gaming terbaru iaitu MSI GE75 Raider. Laptop ini bersaiz 17.3 inci dengan rekaan bingkai nipis beresolusi Full HD, CPU Intel Core i7 generasi ke-8 Coffee Lake dan dijual pada harga RM7,999 hingga RM9,499 untuk dua pilihan kad grafik. Selain itu, Acer juga turut melancarkan monitor 4K terbaru mereka iaitu Acer Predator XB273K dan Acer Nitro XB273K. Kedua-duanya adalah monitor sebesar 27 inci dengan resolusi 4K UHD dan apa yang membezakan adalah sokongan kad grafik yang disediakan. Acer Predator XB273K akan dijual pada harga RM4,599 bermula Disember ini. Manakala Acer Nitro XB273K pula dijual pada harga RM2,999 bermula pertengahan bulan ini. Dompet digital Touch & Go pula kali ini sudah boleh digunapakai untuk membuat pembayaran tambang teksi di Malaysia. Penumpang hanya perlu mengimbas kod QR yang terdapat di dalam teksi dan masukkan PIN 6 angka peribadi untuk menjayakan transaksi ini. KFC Malaysia kini telah hadir dengan aplikasi rasmi mereka tersendiri untuk iOS dan Android. Pengguna yang memuat turun aplikasi ini boleh merebus cheesy wedges secara percuma. Hasil kerjasama mereka dengan Maybank juga kini membolehkan pengguna untuk membuat pembayaran di tunai dengan menggunakan sistem Maybank QR Pay. Akhir sekali, Flickr yang merupakan satu perkhidmatan perkongsian dan storan gambar yang popular kini mengumumkan bakal menghadkan penawaran storan 1TB mereka kepada 1,000 gambar sahaja untuk akaun percuma. Pengguna akaun percuma yang mempunyai lebih 1,000 gambar akan diberikan masa sehingga 8 Januari kelak untuk memuat turun gambar mereka atau naik taraf ke akaun Flickr Pro. Jadi itu sahaja rangkuman mereka sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan.